Mana yang harus di incaran kita ini, mana ini nih? Mana nih orang kok sepi di sini sekarang? Udah satu minggu nggak ada uang coba. Ya, mungkin salah tempat kita ini bos. Jangan di sini lah mereka. Cari tempat beda ya. Cari tempat strategis. Mana ya? Hari ini sepi. Mana nih orang? Gak ada yang lewat loh. Mana bos? Mungkin kita tunggu sebentar lagi. Tunggu ya. Mungkin pasti ada. Wah bos, iya, makanya. Sini sini. Apa jam? Apa bos? Diam. Duduk. Kenapa bos? Dengeri aja lah, dengeri. Minta uang. Emang mau berapa uang? Pokoknya semua yang ada. Keluar. Berapa? Cepet, mana kamu? Warilah. Malak, nodong, atau gimana nih? Iya ya, kita apa ya? Cepet. Saya kasih nih, tapi ada kesepakatannya. Apa itu? Kamu mau dengar saya cerita dulu? Boleh, ayo duduk. Coba, ceritain. Coba, ceritain. Kenapa kamu? Cepet. Aduh bang, kamu banyak cerita, penting duit dulu lah. Gak bisa bagian cerita kita kalau gak ada duit. Dengar itu rasa saya bang. Saya barusan saja diputus pacar saya bang. Jangan nangis. Aku tahu perasaanmu. Saya baru saja diputus pacar saya bang. Kamu nggak tahu perasaan saya seperti apa. Iya bang. Lu preman, kok nangis lu? Jadi bos, nggak cerita ya bos. Mau gak? Kamu mau nggak? Ini, kamu harus tangkap pacar saya itu, karena dia sudah putusin saya. Tangkap, tapi ininya dulu mas. Tenang aja. Ini. Mana? Pat! Ini bang, uang 5 juta. Tapi beresin dia. Bisa kamu? Sini. Baru 5 juta. Saya kasih lagi. 5 juta. Bisa lah. Mana orangnya? Fotonya? Iya. Itu cewek tinggal di mana itu? Dia biasanya mangkal di sana bang. Di mana itu? Mangkal di mana? Di mana? Ini kuasaan kami. Nanti saya ini kasih. Ini layak kami. Ini kita tempatnya. Dia mangkal ini. Ini dia orang. Cerita itu boleh tuh. Bos, saya sedih bang. Saya diputusin dia bang. Ya wajar. Sudah 5 tahun saya pacaran sama dia. 5 tahun? Iya. Motor saya gadai demi untuk beli baju dia bang. Iya. Sedih sekali nasib kamu. Kok kamu sedih ini? Iya bang. Iya, tidak balik modal saya bang. Modal ya? Ya ini uang 5 juta bang. Bodoh amat, yang penting bos, sikat bos. Kami beres. Bos, ya lumayan. Dapat uang untuk minggu ini. Hari ini kita bisa senang lah. Mampus kamu. Ini baru saya kerjain kamu. Biarin preman itu yang mengajar kamu. Bener tuh. Itu akhirnya kali kita bos. Bos, gimana bos? Bagiannya ini? Sabar. Oh gitu ya? Biasanya bos itu lebih besar bagian. Gitu bos? Iyalah. Ini uang berapa sih? Ini tuh suka kayak dalam jutaan. Yang bos ya pak? Nah, berarti bos
4 juta, anak gua 1 juta. Bam. Iyalah. Kecil ya gaji anak gua ya. Eh gitu dong. Kalau enggak tuh, aku cari anak gua lain. Mikir kita bos, gimana tuh nangkap tuh cewek itu biar kita nggak ketahuan gimana bos? Susah, karena itu ada dua orang itu gimana itu? Nah, dua itu bos, bos yang mana? Itu cewek apa cowok sebelah? Cewek semua ya. Yang jelas kayak gini, saya kan bos nih, jadi target ada di bos, yang satu itu kan? Cewek, kan itu cewek semua. Kan ada dua, kan nggak mungkin. Bos mau yang kuning apa yang hitam? Yang kuning. Kuning ya? Kuning lebih cantik. Bruh. Aja yang cantik ya? Iyalah. Jadi gimana nangkepnya bos? Ada nggak yang bisa alat untuk nangkepnya itu? Nah, kamu ada ide nggak? Apa gitu? Apa aja lah. Nggak ada bos. Apa? Nah, ini bos. Ini mau diapain ini? Kamu yang ajar ya. Ketika sih tahu manfaatnya. Oh, iya benar-benar. Kamu tahu iya. Bos, dong. Ih, bos, masuk ke yang itu. Kamu ke sana. Oh iya, ya. Tunggu sini ya. Aus nih. Tolong minum dulu. Pantep ini bos. Hai. Ayo bos. Benar nggak ini cewek bukan bos? Pastilah, nggak mungkin salah target kita. Tapi kok bentuknya kayak gajah gini bos? Mungkin memang body Spanyol kayak gini. Body Spanyol ya kayak gitu bos. Benar. Ah bos, kamu ini ya, mentang-mentang cewek cantik nyakitin hati pria. Kamu jangan begitu. Kami ini laki-laki juga ini. Walaupun preman, kami juga punya hati. Itu kamu tahu nggak bos ini dengar ya omongan bos, jangan jadi playgirl lah ya. Gemes nih nggak kalau lihat kamu ini. Gua hajar juga nih. Jangan bos, cepet bos. Hah? Iya bos. Mas mau istirahat. Nggak tahu bos nih kayaknya biar cepet dapet duit kita langsung bawa ke lokasi ke tempat jadian kita tadi. Di mana bos? Di sana. Oh, di sana ya. Ayo cepet bos. Mas! Aduh. Mana tadi Mas? Gua harus telepon bapak polisi ini. Halo bapak polisi. Ini teman saya diculik bapak polisi. Tolongin bapak polisi. Orangnya dua, satunya gondrong, satunya jelek-jelek kayak gitulah Pak Polisi. Iya. Saya tunggu di TKP ya Pak Polisi. Ya. Ya udah. Aduh. Akhirnya ketemu juga. Ada apa ini? Pak Polisi, biar saya jelasin dulu ya. Ya, coba jelasin dulu. Tadi kan saya duduk berdua sama teman saya. Ya, nah, saya tinggal nih dia beli minum. Ya, terus saya balik lagi, dia udah diculik. Jadinya di mana? Jadi tolongin saya lah, bapak polisi. Nanti saya dimarahin mama saya, bapak polisi. Dia lewat sini. Iya, mohon bantuannya, ya. Oh, kalau itu ya, pasti saya bantu. Sebagai bapak polisi.
Iya, bos. Belum bantuin ya, bos ya. Periksa aja ini, benar ini Widya ini. Ciri-cirinya kayak gini. Rambut panjang, body Spanyol, cantik loh. Pakai baju warna oranye. Bener kan? Tapi badannya kegemukan ya. Periksa aja lagi. Aja juga nih ah. Udah, ambil. Bener, udah pasti bener. Bos, anak setan ini bos. Gini. Aku nasehatin dia ya. Kamu mau kan balikan sama dia? Tuh, bener kan? Mau lo? Bener itu kata bos, pacar kamu ini. Udah, ambil aja. Buka itunya. Coba. Buka. Bos, iya lah. Oh iya bener, pacar. Kan pacar lo? Oh iya, maafin abang. Agak sasar sama kamu. Katanya mau balikan, bang. Bang, katanya mau balikan. Hei, kamu kesini. Kamu kan orang yang nyulik tadi. Korbo. Orang itu pak. Jadi kamu kalau tanya, nggak. Ayo, sini dulu. Mau kemana, Pak? Itu kan korban, Pak. Biar sebagai jaminan ini. Nanti isinya dulu. Di mana? Sana, Pak. Belah ditanya tadi. Sana, Pak. Sana larinya? Iya, Pak. Dalam itu isinya. Ya. Kok di Borgol, Pak? Kamu yang nyulik ini? Bukan, Pak. Terus, saya pacarnya, Pak. Hah? Pacarnya? Iya. Kamu masih DC? Bukan, Pak. Itu orang yang saya terus tadi. Salah culik, Pak. Oh, berarti iya. Kamu dalangnya? Yaudah, kamu duduk sini. Kemana para penjahat larinya? Kesana tadi, Pak. Duduk sini. Iya, Pak. Kamu tunggu sini. Iya. Saya mau kejar yang lain. Penjahat, Pak. Oke, teman-teman, kita baru selesai syuting komedi Perlian. Ini ada ibu-ibu dari komplek Perumdam nih. Hai, Mama Lili. Ini siapa?